kota, yaitu di Kudus. Penangkapan ini dilaksanakan oleh tim dari Bareskrim yang di backup dibantu oleh Polda Jawa Tengah. Ada pun tersangka, yaitu ada yang pertama NG, perempuan 40 tahun, ditangkap di Purwodadi Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2023. Yang bersangkutan berperan sebagai perekrut korban dari yang berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya korban diserahkan pada R, di mana keuntungan yang diperoleh sekitar 12 juta per orang. Kemudian tersangka yang kedua adalah RNH, perempuan 43 tahun, ditangkap di wilayah Pati, Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2023. Yang bersangkutan berperan sebagai penanggung korban yang sebelumnya diserahkan kepada saudara tersangka K. Kemudian yang ketiga adalah tersangka K, laki-laki 50 tahun, ditangkap di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian yang tersangka ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023. Kemudian peran yang bersangkutan adalah memproses dan membiayai keberangkatan korban ke negara Arab Saudi dan berhubungan dengan perekrut di negara Saudi, dan hasil tersebut menerima keuntungan 18